Saudara, pemerintah berencana menaikkan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 untuk wisatawan lokal. Hal ini disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui akun media sosialnya. Luhut menyebut langkah menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur untuk membatasi jumlah kunjungan, sementara tiket untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur tetap mengikuti harga yang sudah berlaku. Hal ini diakui Luhut untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sebagai bangunan bersejarah dan budaya Nusantara. Selain itu, nantinya saudara, semua wisatawan yang masuk ke Candi Borobudur diwajibkan menggunakan jasa pemandu warga lokal. Keputusan untuk menaikkan harga tiket naik Candi Borobudur disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan di laman Instagramnya @luhut.panjaitan. Saya akan bacakan saudara. Kami juga sepakat dan berencana untuk membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari dengan biaya $100 untuk wisatawan mancanegara dan turis domestik sebesar Rp750.000 per orang. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya Rp5.000 saja. Sedangkan untuk masuk ke kawasan Candi akan tetap mengikuti harga yang sudah berlaku. Saudara, rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur menimbulkan beragam tanggapan oleh para pengunjung. Ada wisatawan yang setuju dengan wacana ini karena untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur, tetapi banyak juga yang menilai kenaikan tiket menjadi Rp750.000 untuk naik ke Candi Borobudur sangat memberatkan wisatawan lokal. Sebenarnya ini semacam ini ya, dua sisi ya. Di satu sisi saya setuju karena memang kalau saya barusan kan dari atas ya, lihat candinya memang sepertinya sudah beberapa ada kerusakan ya. Jadi kan sebetulnya kenaikan tiket itu kan dimaksudkan agar memang tujuannya yang datang sedikit kan, karena biar terjaga kelestariannya. Tanggapannya belum setuju. Alasannya? Alasannya karena belum, pariwisata belum bangkit semuanya. Perekonomian belum bangkit semua. Kalau sebagai pengunjung cuaca sepuh kayaknya agak marah sih mas. Cuman wisatanya kan takutnya semakin berkurang gitu. Cuman kalau cuaca sepuh kayaknya kemahalan deh. Saya kurang setuju soalnya itu terlalu kayak keberatan buat masyarakat menengah maupun masyarakat di bawah. Jadi yang tadinya ingin referensi atau melihat Borobudur Candi itu jadi kayak mikir ulang karena harganya